Welcome back to 710 channel. Hi guys. Welcome back to 710 channel. Hari ini kita mau nge-vlog lagi guys. Kita mau kemana? Ikutin aja vlog kita hari ini. Gantian darah kotor di paru-paru. Oke, kita mau menjelajahi Rainbow Garden yang berada di Trawas. Gimana situasi terkini di Rainbow Garden? Yuk kita bongkar. Check it out.
jagalah kebersihan kalau kalian berada di tempat wisata, oke? Kita foto dia, guys. Nah, aduh, lokasinya recommended. Biaya masuk cuma 5.000, kalian bisa mendapatkan panorama segini indahnya, guys, cuma dengan 5.000 rupiah. Oh my god. Oke, sekarang kita explore lagi. Kita telusuri lagi satu persatu. Ini wisata termurah yang pernah aku kunjungin, hanya dengan 5.000 rupiah saja. Kita foto di situ deh kayaknya, Pi. Yuk. Rainbow Garden. Kita coba ke bawah. Di sana ada kayak sawah-sawahan gitu. Tuh, ada orang foto di sawah. Kayak di Selekta gitu ya, Bi, di Selekta Malang ya. Gak usah jauh-jauh ke Malang, kita udah dapet di Trawas kayak gini. Di Rainbow Garden ini, kalian bisa juga ya sewa kuda kelilingin taman. Buat yang suka camping, tenda-tenda ini disewakan loh, 100.000 per malam. Rame-rame bareng temen pasti lebih seru. Untuk wahana permainannya sendiri memang belum terlalu banyak, guys. Tapi suara jangkrik ini akan setia menemani kita. Di sini masih banyak juga bunga-bunga yang baru ditanam. Anginnya sejuk banget, guys. Lelah jalan-jalan. Kita mau duduk-duduk dulu di situ. Putuk Suko. Jadi gimana pendapat Papi dengan Rainbow Garden ini? Udaranya sungguh-sungguh sangat segar. Bisa refresh di sini, baik di dalam tubuh maupun dalam otak, kita bisa membersihkan apa yang kotor-kotor. 'Rasa di gunung apa gitu. Oke, guys, kita udah selesai keliling-keliling di Rainbow Garden. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, macam-macam bunga warna-warni as a rainbow. Nah, jadi kita mau udahan, dan menurut kita tempatnya recommended ya, Be. Sangat recommended. Suasananya sejuk. Kalau kalian hanya sekedar mau nongkrong-nongkrong juga, gak pakai tiket masuk. Karena kan tiket masuknya di situ tuh. Nah, kalian bisa nongkrong-nongkrong di luaran sana. Luaran sana juga kalian sudah bisa mendapatkan udara yang sejuk. Ya kan, di sana, di luar sana ada gazebo-gazeboan juga tuh. Nah, di situ free. Jadi nggak usah masuk ke area bunga-bunga sini. Kalau memang kalian hanya mau sekedar menghirup udara segarnya aja dan ngelihat view-view perbukitan seperti ini. Oke, guys, sepertinya cukup sekian. Oh, ini siapa yang meresmikan, Be? Bupati Mojokerto. Diresmikan oleh Bupati Mojokerto. Cukup sekian vlog kita di Rainbow Garden kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, guys, see you in my next video. God bless you. Bye-bye. Thank you.
Oh.